Selamat ke Lambi. Apa lah. Selamat kembali ke bahagian ketiga podcast kita. Maaf cakap podcast. Podcast ini dibawakan khas untuk anda oleh Hikayat Baju Terpakai Aligaban Art. Boleh dapatkan di Shopee. Terbalik aku cakap tadi ya. Boleh. Boleh dapatkan boleh beli di Shopee ataupun FB kami. Harganya hanya RM100. Anda berpeluang untuk memenangi jabatan bertuah. Yeah. Dia dah hujung-hujung ni dia macam ada dia hujung-hujung ni dia tersangkut-sangkut sikit cakap eh. Biasa. Biasalah kita pun dah mula lempung. Lempung. Okey, lagi masih lagi kita berkisar tentang bapa. Topik kita iaitu bapa. Aku tu ingat satu lagu tu. Lagu apa? Lagu putih tapi pasal ayah. Apa? Ayah tak lah aku. Sebut mama lah setan. Oh ya. Ada ayah. Bapak dia kuih cakap Melayu lah. Okay Lee, teruskan Lee apa. Yalah, kita pun dah masuk ke bahagian bahagian ketiga. Lebih kepada orang kata sesi pergulungan lah. Betul. Macam perbahasan lah tadi. Padahal tak ada perbahas apa pun. Pergulungan ke penggulungan? Suka hati kau lah asal pergulungan faham maksudnya. Penggulungan. Penggulungan. Dengan kau kat sekolah dulu ada masuk pidato? Tak. Kau ajak tak ada? Pidato? Tapi aku pernah jadi speaker. Ui. Pidato. Speaker untuk pidato lah. Yang duduk tengah. Kan. Yalah, yang bagi, yang ulas balik kan. Oi, okay, betul lah. Pinewood memang nak tengah pakai orang. Apa? Jadi extra. Jadi speaker. Alamak. Jadi pokok speaker duduk kat tepi. Kau tak pernah ajar eh? Pidato tak pernah eh? Aku rasa aku tak pernah lah. Lalu ni sekolah-sekolah asrama macam korang ni ada je. Tak ada aku mungkin masa asrama tu aku tak adalah banyak cakap kan. Pidato ni nak kena banyak cakap eh. Dia pandai bercakap lah. Pandai bercakap. Macam ni macam kita ni eh. Mungkin maksudnya aku boleh masuk kan ni. Suara lantang. Ah boleh. Cumanya dia ada dia punya game dia lah. Oh, patut suara dia ada orang kata apa? Ada orang bagi bola tanggung macam nak smash. Yes, dia ada strength dia tu dia. Ha? Bukan. Ini pidato dengan debat sama ke? Sama lah. Pidato lain. Tak tahu kan. Pidato. Macam mana pidato? Kau tunjuk tangan orang tak nampak tau. Yang kau boleh nampak. Tak boleh. Kau gitu. Nampak benda. Kalau debat, gini lah berdebat dua pihak. Dua hala eh? Dua hala. Pidato dia ada yang... Yalah, ada one session kan. Session lepas habis kau punya sesi, orang lain akan masuk. Okay. Pidato yang macam ramai-ramai beratur tu kan. Kita macam, choir. Tak betul yang ramai-ramai. Pada suatu hari. Public speaking. Bukan dah tu kan? Itu tentang yang bercerita. Itu public speaking. Yang iya ke? Tak, tapi ramai-ramai. Ya. Macam mana, Jack? Sekali lagi. Aku tak dapat tangkap aja. Yang... dia mula-mula seorang cakap. Lepas tu ya, pada satu hari gini-gini kan, dia cakap-cakap. Lepas tu, oh kamu di mana? Gitu. Ramai-ramai. Dia yang aku pernah nampak agak. Kena tanya Kai lah. Tak pernah nampak kan? Sial lah. Kat sekolah? Kat sekolah. Tak dapat tangkap eh? Tak dapat tangkap. Nanti aku Google lah. Nanti aku Google. Sebab kalau nak cerita pasal bapak aku pernah masuk benda tu. Tak lah. Lebih nak menangkan bapak. Itu bukan tanda yang bercerita ke? Kalau hari-hari guru. Tak tahu lah. Tapi dia ramai-ramai lah. Ada. Pidato. Bukan public speaking. Choral speaking. Choral speaking. Itu yang ramai kan? Ya. Itu dekat mana? Sekolah menengah lah. Sekolah rendah. Sekolah rendah tadi. Sekolah menengah ada. Kalau Melayu. Kalau English, spelling B. Mungkin aku lost lah. Betul lah. Kan? Kalau English, dia ada spelling B. Apa B? Tak tahu. B Natal. Aku agak lost kan bila cerita benda-benda macam ni. Kau yang mulakan tadi, pidato-pidato bagai. Yalah, cumanya bila dah masuk chorus B, apa lagi, chorus speaking, aku lost. Tak tahu, balik dia dah besar. Oh, ya. Dia ikut time machine lah. Time machine. Dia termasuk dalam black hole. Black hole. Oi. Yes. Jadinya kita masih lagi dalam sesi ketiga. Masih lagi. Cumanya ada selingan-selingan. Mungkin kali ni kita nak recall balik kok ada momen lawak yang pernah bapa kurang pernah buat Agak-agak ada. Joke pacik-pacik ah. Tak kisahlah joke pacik-pacik ke dia bergurau dengan kau ke, macam... ataupun di rumah dia bergurau dengan mak kau tapi benda tu jadi kelakar, ataupun dia bergurau dengan kakak kau. Aku boleh aku cerita dulu. Boleh. Kalau cerita pasal kelakar ni, aku rasa bapak aku memang kelakar lah. Sedikit kelakar lah. Sebab apa, kalau mak aku ni dia ada masalah, mungkin
dia tak boleh ketawa banyak tau. Nanti dia akan dikata, eh tak tahan, tak tahan, ibu nak tak kencing. Dia tak begitu. Jadi bila bapak aku buat lawak sikit, lepas tu dia dah start ketawa, nanti bapak aku tekan-tekan lagi tau. Maksudnya macam tambah lagi yang mengaut-ngaut dia tu kan. Sebab kadang-kadang jarang tu nak tengok seorang bapak nak melawak depan anak dia. Sebab dia jenis serius kan. Orangnya jenis melainkan memang dia ada intern untuk tak tahulah apa benda, mungkin mempengaruhi hari tu, hari dia hari dia happy. Kan memang dia akan buat kelakar lah. Buat kelakar lah. Walaupun dia tak nak buat kelakar, tapi benda tu jadi kelakar. Ni macam bapak aku kan. Sebab apa aku mungkin dengan aku dia tak adalah cerita benda-benda yang melawak lah kan. Yang bapak melawak ni. Tapi bila dia tak ada, dia dah meninggal. Tapi bila aku jumpa saudara-saudara aku, yang adik-adik dia, aku jumpa kawan dia, dia cakap aku ni sebiji macam bapak aku. Padahal aku cakap, sebiji yang serius je. Taklah, yang kelakar ni. Kan, aku cakap, perangan kau sebiji lah. Dia sambil ketawa kan, apa yang aku cakap. Dia kata, sebiji lah macam marwah bapak engkau. Dia kata gitu kan. Dia sebenarnya, Jad, kadang-kadang bila dia orang cakap macam tu kat kau, itu merupakan yalah, tanda dia orang pun sebenarnya rindu dengan arwah bapak kau. Jadi dia akan cari point kat mana yang titik, orang kata midpoint kesamaan lah, midpoint yang sama. Itulah mungkin jugalah. Bila aku cakap, gaya aku bercakap, dia kata, sebiji macam bapak engkau kan. Yalah, mana lagi kalau nak tumpah apa tumpahnya lauk, kalau bukan ke nasi. Nasi bukan tumpah ke kuah, kuah tumpah ke nasi. Mana tumpahnya kuah kalau tadi aku cakap apa lauk ke lauk sebab lantai tu. Ni aku tahu mak aku suka masak lauk, kuah dia jangan masak. Dia je kalau tumpah lauk memang kena sauk ke. Kau relate dengan benda tu kan. Lebih kepada nak pergi pantun. Jadi itulah apa ni? Yalah, mungkin inilah apa momennya je yang kau cakap. Yalah ya. Mak apa yang bapak kau kacau mak kau kan. Yalah, sebab kalau dia buat satu kelakar, jadi mak aku ketawa. Mak aku ketawa tapi dia tak boleh tahan kan. Jadi dia tambah dia kacau lagi. Dia kacau lagi. Sampai yalah, mak aku sampai pergi toilet lah. Senang cerita. Habisnya gitulah. Kan. Sebaik sebaik dia tak, dia macam nunung eh. Nunung sulit. Tapi yalah, walaupun konten kelakar itu kau tak berapa faham, tapi apa yang berlaku tu jadi hiburan lah. Kelakar lah. Yang kau dapat lah expected bapak kau kelakar ada dekat kau. Ada lah sikit kan. Sebab apa kadang-kadang sampai sekarang pun aku, kalau aku makku, aku kacau makku, dan aku kacau lagi sama macam bapak aku lah kan. Macam itulah. Yelah, momen dia kan. Jadi macam Hakim, macam mana Hakim? Macam aku dengan bapak aku, tak tahu, aku tak ingat lah kelakar dia. Ya, tak ada, jarang lah. Dia bukan jarang, tak, lagi satu kita mungkin dah kadang buat, tak perasan ke. Rupanya ni lawak Macam dah fikir, tadi lawak Lawak tadi. Tapi tu, kenapa tak nak ketawa tadi? Cabaran lah. Dia sebenarnya bukan tak nak ketawa. Dia kadang respect tu masih ada lah. Aku nak ketawa ke tak nak ketawa? Macam bapak aku ni, ni yang kira perlu ketawa ke atau tak kan? Kalau aku kalau iyalah, kita macam kita tahu bapak kita jenis garang sikit kan. Ini kalau aku ketawa kena lempang ni kan. Kena sawuk ni kan. Habis dia man. Tapi bapak kau macam ada lebih persen serius tu lebih tinggi berbanding lawak dia. Tapi, lu dia askar ke? Tak juga. Tak juga. Tapi aku macam lupa lah. Dia macam lupa tak lah. Tak ada lah bagi, tak tahu bagi punchline yang kau-kau kan. Lagi tu asrama tu yang membuatkan kita betul lah kan. Mungkin dia bagi lawak tapi jenis komedi seram gitu lah. On tak on ni. Tapi mungkin benda ni orang kata boleh jadi cabaran baru lah baru. Kalau kata kita balik ziarah mak ayah, boleh cuba. Cuba cari. Tanya mak aku je tu kan. Sebab benda ni momen. Benda ni momen. Tapi kalau macam sekarang aku balik kampung, berbual dengan bapak aku gelak. Tapi apa aku gelak aku tak tahu. Kau lebih macam jaga hati lah. Bukan. Memang berbual memang best lah. Tapi macam gitu je. Dia macam tak ingat lah punchline gitu kan. Macam Jack buat kira macam kan lah. Kau lebih man to man punya talk lah. Kalau punchline ni kita dah besar. Lepas dah sebulan mau kau rasa macam sebulan lepas bapak aku buat kelakar lah. Ya betul. Kata benda ni cabaran sebenarnya. Kau kena kena wujudkan satu satu suasana yang berbual. Bukannya kita nak orang kata melebihi batas kita sebagai anak, tak betul. Kita nak satu create satu moment yang dia selesa bercerita seolah-olah kita ni kawan dia. Betul, kan? Yang dia boleh ketawa tanpa rasa segan kan. Walaupun
Ya, tapi sebenarnya dia dia bersembang kan. Ah, yalah ha, betul. Kan? Kau kena create benda tu. Cabaran lah sebenarnya bagi aku, kalau tanya aku why not? Cubalah. Hmm. Ha, macam aku sendiri yalah macam bapak aku bila datang ke tapak, aku boleh bersembang di tapak tu seolah-olah macam aku bersembang dengan korang semua kan. Kita duduk yeah. sebelah melepak, melangor. Tapi kita boleh cerita. Konten ni kau lah nak konten apa kena, kena buka kan. Buka gelanggang macam mana nak bercerita. Mungkin ada. Sebab kan kadang-kadang bila tanya aku balik, ada sebenarnya cerita-cerita yang aku cerita dengan bapak aku berdekah sama-sama. Oh, yeah. Cuma dah terlampau banyak, aku pun dah tak ingat. Dengan mak aku sendiri kan. Aku akan ada lah. Sebabnya aku tengok balik, mungkin ada cerita-cerita yang mak aku suka, yang kelakor. Kadang-kadang bila aku datang balik, ada bila-bila aku free, aku akan recall dia balik cerita-cerita macam tu kan. Yang kalau kata ada momen yang berlaku lebih kurang cerita yang mak aku pernah cerita hari tu, aku akan cerita balik. Memang dia akan ketawa kan, seronok kan, sampai berdekam, sakit perut lah orang kata. Dengan bapak aku pun boleh cuba. Sebab benda tu orang kata yelah tak tak rugi untuk mencuba lah. Boleh cuba. Aku teringat lah macam Dok hari tu ada hantar satu video lah. Sebab dia memang ikut kan, kalau dia duduk kat Malaysia ni, dia jarang lah jumpa bapak dia kat Singapura tu kan. Jadi dia ada satu apa video tu, tak apa benda yang dia buat, tiba-tiba bapak dia ketawa besar. Aku cakap, aku komen lah. Kau buat lawak apa ni kan? Entah, tiba-tiba entah cerita apa entah. Memang bapak dia ketawa besar lah kan. Aku patut teringat lah bapak aku kan. Cikinilah kalau dia ada lagi kan. Aku rasa lah, aku, kalau dia ada, aku jemput dia masuk dalam dalam studio ni. Yelah, sebab kadang-kadang kita ni, ya mungkin dulu, bapak akan cari apa anak dia suka kan. Betul. Untuk yalah untuk dia in dengan anak dia kan, sebab waktu proses pembesaran kan. Yalah, why not sekarang kita pula ambil tahu apa yang bapak kita in dan cuba kita kita blend lah. Sebabnya kadang-kadang kalau kata kita nak yang buka cerita dengan apa yang kita tahu sekarang pun susah juga. Kan, cari apa benda yang dia in yang kita boleh masuk sekali. Tapi at least paling tidak kita kena prepare lah. Janganlah kita masuk tapi dengan keadaan kita melangok je kan. Member bagi bola tanggung, kita pun tak boleh nak balas. Upaya juga kan. Dah dua-dua melangok. Dah bunyi gagak kan. Jadi bangau dulu. Tak boleh juga. Macam kau, bapak ni sokok tak? Kalau tak isap bagulah. Itu je nak beritahu. Lah momen-momen yang kelakar lah yang kau rasa ingat bapak lagi. Bapak aku dia ni kalau dengan abang aku yang kedua, dia baik, dia beli kekek. Dia mesti kekek dengan abang aku yang kedua ni. Abang aku yang kedua ni dia macam jeb. Perangai dia macam jeb. Dia kadang-kadang maksudnya abang kau dah jumpa tune tu. Dia dah tahu macam mana nak blend dengan bapak. Dengan abang aku dia beli kekek. Lepas tu kalau macam ada kawan-kawan aku yang sebaya, bapak dia dah meninggal, nanti kalau dia orang datang rumah aku kan, nanti bapak aku akan bagi punchline pacik-pacik lah. Nanti member aku ngekek lah. Maknanya dia tahu tau nak ambil. Macam, aku tak kelakar ke apa? Kau bukan tak kelakar, bapak kau kelakar sangat. Tapi aku nampak bapak aku kelakar bila dia jumpa kawan dia lah. Geng dia. Geng ke tak? Dia kalau geng, kalau dia dengan geng yang tak apa, dia dengan aku kali. Aku pun terpanjat momen tu. Kau tahu apa dia panggil member dia? Eh bodoh. Dekat pasar sial. Dekat pasar sial. Aku kena buka iPhone dulu. Tadi kau cakap bodoh. Lepas tu yang member ni reply balik, bodoh tinggi. Tinggi saya dia bagi bapak aku. Dia kira maksudnya dia ada game lah tu. Dia memang ada game. Kira antara bapak kau punya gang ni, level bodoh tu ada kan. Kawan dia lah. Bodoh tinggi. Bodoh tinggi. Bodoh tengah-tengah. Kau tak ada cuba tanya lah apa benda, yalah benda-benda tu sebalik kau tak pernah tanya. Asal panggil dia bodoh bapak, asal dia dipanggil bapak bodoh tinggi. Tak, ada cerita apa daripada muda. Daripada dia orang muda. Yalah, sebab yang yang pakcik tu suka panggil orang bodoh. Siapa je attitude. Tak, dia memang etika dia. Dia punya polisi. Polisi ni. Polisi bekerja. Dia tak kenal lah. Bodoh. Itu. Maksudnya dia betul. Macam contoh dia ada buku keliling dia ni. Buku keliling bodoh. Dia kalau dengan aku dia kurang lah. Tapi kalau abang aku yang beri KL tu balik, dia memang akan ngekek lah. Satu rumah ngekek lah. Abang aku tu dia bagi punchline, dia tak ada stop-stop. Bagi. Memang sakit perut lah. Dia bagi. Aku kalau ingat makcik aku seorang tu.
kadang kita nak cerita pasal orang tua lah kan, kalau buat lawak tu kan. Ada makcik aku, arwah lah aku, arwah makcik aku tu, dia antara makcik aku rasa yang lantang, suaranya lantang dan dia kelakar lah. Satu hari tu pernah lah kita pergi beraya ramai-ramai daripada Singapura pun turun, jadi berkumpul ramai lah kan. Tiba-tiba dia kata, eh kau tak dengar berita ke? Aku cakap, yang lain pun cakap, berita apa kan? Oh ni SG Bank kena tangkap. Itu punchline lah. Belum lagi. Ah cakap SG Bank kena tangkap, aku pun dah rasa, eh apa hal pula kena tangkap ni? Baru take on lah orang kata. Cakap dia, eh kita pun tanya lah, kena tangkap sebab apa? Ni sebab dia mengendap. Lepas tu ada yang, yelah kita muda-muda ni tak apa-apa nak kenal, yelah, lepas tu tak payah sangat veteran ni kan. Lagi, eh you ke kan? Yang ada yang sama, kau jangan percaya lah tu makcik kau cakap tu, SG Bank tu tak apa-apa nak nampak. Bukan tak nampak, memang buta kan. Aduh, hai. SG Bank kan, betul kan? Tapi dia cakap dengan muka dia clear lah. Muka lain clear lah. Lain clear, confident kan, dengan suara dia yang lantang kan. Kuat suara dia. Maknanya the whole thing tu dia cakap tu memang punchline dia tu. Dia buat muka tegak kan. Dia kelakar. Eh kau tak tahu cerita ni, nak tahu cerita ni. Baru masuk berita ni. Eh kenapa pula kan? SG Bank kena tangkap. Saya cakap, eh kena tangkap sebab apa kan? Dia mengendap. Kewak dia cakap kan. Letih kan. Yelah kadang-kadang orang tua, dia ada kelakar-kelakar yang betul-betul kelakar. Ada yang lawak pacik-pacik, hambar lah. Tapi betul, kalau macam aku sendiri pun, kalau kata balik kampung, kita dah marking tau, ada seorang dua ni memang yang ada, dia memang kaki buat kelakar. Tak kisahlah, dia bercakap je, dia buka je mulut. Kan, tak tahu pun apa benda dia cakap kan. Macam aku, kalau aku balik kampung, rata-rata belah sana dia dah cakap banjar lah. Macam kau pernah tengok video shoot app, dia cakap banjar kat kampung tu kan. Kau pernah tengok yang shoot app balik kampung, dia cakap banjar dengan pakcik-pakcik kan. Ada sengah-sengah orang yang pakcik tu memang dia kelakar. Bahasa dia macam ni? Dia ada satu ayat tu yang aku tahu. Kau tengok je nanti. Mengaleng. Kau lebih nolak aku gitu je. Kau pergi tengok je sana. Kau tengok video shoot app dengan okay, tolong bukakan dulu. Kau tengok video shoot app tu nanti dengan cakap dengan pakcik-pakcik tu. Memang ada kat sana. Yelah, dia cakap dengan bahasa macam itu. Tapi disebabkan perwatakan dia tu kelakor. Dia buka je mulut, dia cakap je benda tak, kadang-kadang perkataan biasa je, dia nak bagi tahu satu benda je pun. Tapi dah kelakor dengan lah keadaan dia sebenarnya serius je kan. Serius je, nak beritahu satu benda je. Tapi memang dah kelakor. Sebab kita dah kita dah trigger dia punya. Dah marking dah. Dah marking kan. Mamat dia, pakcik ni datang tak, memang kelakor. Pakcik ni datang memang kelakor. Walaupun dia datang dengan mukadimah kan, dia nak beritahu satu benda, tapi memang at the end memang kelakor lah sebenarnya kan. Memang ada. Kau bayangkan lah, dia datang kan, naik motor berang sampai Man, ni ada berita nak sampaikan ni kan. Dia nak cerita pasal orang meninggal ni. Yang kita tunggu, yang kita kelakor. Jadi yalah, kita kan agaknya duduk rumah tu macam boring kan. Dia datang, inilah orangnya yang kita tunggulah. Menggembirakan hari kita ni. Walaupun dia bawa berita, maklumat dia bawa berita, berita kan? Sedih, meninggal. Kita ketawa. Tapi itulah cerita sedih. Dia kan? Bukan masalah sebab kita ketawa. Dia yalah, gaya penyampaian dia. Dia datang, okay, dia dah beritahu apa benda dia nak beritahu. Kita pun faham lah benda berita sedih. Tapi yalah, kita tak akan orang kata lepaskan dengan begitu sajalah. Betul. Memang akan bagi bola tanggung satu lah. Bagi juga memang kan. Memang akan libas. Memang berdekah lah sebenarnya kan. Sudahnya berdekah. Dah berdekah-dekah. Sebab kita tahu, dia boleh makan bola tanggung tu. Betul lah. Aku dapat bayangkan lah macam kau bagi lah. Lepas tu dia pun ketawa berdekah-dekah. Dahli. Orang mati ni. Yelah kan, mungkin begitu lah. Macam contoh aku selalu jumpa kau lah kan. Walaupun yelah, aku tahu kau pernah boleh kerja. Yelah, at the end kita akan bagi satu belakang. Terpaksa lah aku. Terpaksa. Sial lah terpaksa. Kita terpaksa akur. Aku kadang-kadang sebenarnya balik kerja terus berniaga kan. Aku cuba duduk senyap-senyap kat tapak tu kan. Kira macam introvert lah kan. Kadang-kadang sebab aku kepenatan lah. Itulah sebabnya. Jadi korang-korang yang cuba untuk masuk aku punya line kan, faham-faham je lah.
kena cakap dulu perkataan tu lah. Maaf cakap tu. Tapi sebenarnya benda-benda macam itu boleh, orang kata boleh perasan. Dengan betul. Kita macam aku cakap tadi dengan pak cik tadi, kita raikan dulu apa berita sedih betul yang dia nak sampaikan. Kita bagi sepukul dua perkataan, nah kita tengok dia punya feedback macam mana, agak-agak okey, memang kita akan bagi bola tanggung. Betul lah juga. Itu orang kata sebelum yalah lepas dia datang, lepas tu dah settle semua, dah cerita semua, dia nak belah tu kita boleh bagi li satu li. Kita bagi hint juga. Tengok dia punya gaya tu macam mana, kalau kata yang dia jenis angkat ceh kan, pakai kaki belakang gitu, ni dia hambar lah, dia nak tak nak kan. Tapi boleh try juga. Tapi kalau tiba-tiba bagi, fup, dia angkat semangat, memang boleh bagi lagi lah. Tak balik dia tu, Lee. kau bayangkan dia tengah nak gerak ni, kan. Lee, tak apalah Lee, aku nak nguruskan jenazah tu kan. Cik, dah nak gerak cik. Tiba-tiba dia buat lawak pakcik-pakcik tu. Gerakkan badan cik yang ni kelakar ni dah tak kelakar sebenarnya. Kena cakap macam tu dengan dia. Takut dia tak perasan. Yelah. Belum part yang jenis orang kata melatah. Leceh ni. Nak kena layan orang melatah ni lama. Kesian lah. Pada aku kesian. Sebab aku ada kawan yang jenis melatah juga. Tapi melatah lebih pada orang kata kontak fizikal lah. Dia jarang-jarang yang kalau kata main bola-bola tanggung. Bola-bola tanggung ni buat tak tahu je. Lebih pada kontak fizikal je. Kesian lah. Lebih pada kesian lah tu. Sebab kalau kata yang jenis bagi bola tanggung ni, kita nampak dia progress tu ada kan. Dia memang sedia untuk menyambut je. Kita stand by je. Dia macam kau je. Afsal pula. Dia boleh-boleh kau ni. Aku memang belum tua. Itu je. Tapi dalam golongan ni kau paling tua. Kau ni beza berapa tahun pergi renong. Kita bukan perempuan yang beza latnya sebulan pun dah bagi akak. Apa hal? Kan? Kau lahir tahun bila? 86. Sama lah. Bulan? Beza sebulan je. Itu lebih akak. Macam nak mengisi buku biodata. Panggil saya akak eh. Alah. Berkira sebulan je. Jangan berkira sangat. Tahun sama ni. Tahun sama. Leceh. Itu sebab aku jadi lelaki. Tapi boleh pilih. Boleh pilih. Okay lah kita pun sudah menghampiri ke penghujung rancangan. Itulah tajuk kita pada hari ini, Bapak anugerah daripada Tuhan. Kita banyak juga kita rindu, Memang kebanyakannya rindu lah. Rindu yang menyebabkan kita orang kata apa, bersedia untuk menabur bakti. Apa tu? Okay lah, sini ada satu hadis lah yang aku jumpa. Hari ni memang orang kata momen-momen banyak lebih berkait dengan bapa lah. Sebab memang pagi, aku sebenarnya tadi malam aku sibuk buat kerja apa semua. Dia datang, aku pun tak tahu macam mana boleh aku teringat. Jadi rindu itu terus orang tanya tajuk apa malam ni. Aku cakap bapa lah, kita cerita pasal bapa. Silakan lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dengannya, dan anak yang soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim Sahih Muslim bi Syah Al-Imam Muhyiddin Al-Nawawi, Kitab Wasiyah jilid 11 halaman 87. Okey, mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh. Insya-Allah. Yang sentiasa mendoakan kedua ibu bapa kita. Tiada orang kata apa, harta yang sangat menguntungkan setelah mereka pergi, selain mereka meninggalkan tiga perkara tadi itulah, anak yang soleh. Jadi insya-Allah bertemu lagi, semoga bertemu kembali lagi kita di episod yang seterusnya. Yep. Jangan lupa follow, like, share and subscribe. And sesiapa berminat untuk dapatkan Hikayat Baju Terpakai, boleh dapatkan di Shopee. Boleh beli terus direct dengan kita orang, dengan saya Ali Gaban, Hilal Fazil, Hakim Mukri dan Aizat Yusof, iaitu Facebook dia Black Mall. Okay Hilal, boleh beritahu tentang kita punya platform-platform. So kalau mana yang nak memudahkan korang untuk mendengar, boleh je terus ke YouTube channel kita orang, Maaf Cakap Podcast. So kalau nak ke Spotify tu, kita orang belum lagi. InsyaAllah coming soon kita orang ke Spotify, Apple Play. Yelah, nanti kita akan maklumkan lah. Kita akan maklumkan. Nanti kita orang akan update dari semasa ke semasa. Right.
Follow IG pun ada eh. IG, Facebook page. Semua ada. Semua maaf cakap Facebook. Podcast maaf cakap keluar. Kau bagi tahulah, kau orang bagi tahulah apa benda yang kau orang nak nanti kita orang usahakanlah. Yes. Kalau kata nak TikTok pun kita orang usahakanlah TikTok ah. Alamak TikTok. Apa lagi? Nanti kau orang bagi tahu je. Tak ada hal semua benda tu. Tadi kau datang sini kata datang sini pakai aku naik aku dengan lagu Dugem. Lagu apa tadi yang nyanyi? Dugem. Jadi lagu dia tadi. Takut kan. Apa bunga? Kini kau berada. Hey leceh. Okay, ni ya sebab pasal buku ni RM100 saja. Yeah, betul. Anda boleh beli daripada Shopee ataupun daripada kita orang Facebook. Setiap pembelian anda berpeluang untuk memenangi cabutan bertuah. Yeah. Alright, kita akhiri podcast kita. Podcast kita hari ini. Terima kasih. I love you. Mama sikit. Assalamualaikum. Bye.